Welcome back to Comment. We do something different this time, baby, because yeah. We are Y2Y2 FM. Yo. Y2Y2 FM. Radio paling katro di televisi. Radio paling katro televisi Indonesia. Alright, sekarang itu dunia sudah berkembang, dunia musik ya, di Indonesia. Dan banyak menghasilkan karya-karya yang keren. Bahkan lagu yang dulu sudah dinyanyikan bisa diaransemen ulang menjadi lebih berbeda. Ya, yeah. Bahkan lagu recycle lebih terkenal daripada lagu aslinya. Kita akan membahas lagu-lagu yang lebih dikenal daripada versi aslinya. Dan sekarang kita mau tes sekalian pengetahuan seorang penyanyi yang satu ini bernama Intan Melody. Dut Endut, ada yang mau ngomong mungkin? Yeah. Oke, baiklah kalau begitu Bapak silakan Kakak Boni. Oh iya, ini dia, Boni. Non, rasa yeah. Cinta ke kamu tuh kayak pasir risep tau nggak? Maksudnya? Soalnya semakin aku bergerak, semakin aku terisap di dalamnya. Gokil. Main layangan, main tenis, ini torang si vokalis. Cakep. Cinta, hanya cinta, hidup dan mati untukmu. Mungkinkah semua tanya kau yang jawab? Dan tentang seseorang itu pun sumpah akan mencinta. Mau ini? Terharu, terharu. Iya, aku terharu banget. Mau nangis nggak? Nggak. Soalnya di sini ada tisu. Tisu bekas apaan itu? Iya, aku ini ngambilnya asli, saya kan kotak tisu. Tapi. Iya. Intan, kamu lebih suka dipanggil Intan, Melody atau sayang? Yesu, itu dia apa? Intan aja. Oke, nggak mau dipanggil sayang. Tapi mungkin kali ini dia bisa kamu panggil sayang. Ya. Kakak Damai, sembur dikit. Hai sayang. Gila. Punya pacar gak sih? Iya. Belum. Belum punya. Ini yang kedua. Ini yang kedua kali. Ini yang kedua kali. Ini kedua kalinya dia kesini, Pak. Siapa? Iya, benar. Yang nanya. Iya. Iya. Nona Intan, kali ini kita akan tes. Kamu kan menyanyi katanya. Iya. Nyenyong kan, Cin? Ih, cuci. Iya, maksudnya iya. Iya, aku nyanyi. Iya, aku nyanyi, aku nyanyi, aku nyanyi. Enggak. Maka dari itu, kadang-kadang lagu recycle tuh lebih terkenal daripada lagu aslinya. Ya. Kita akan membahas lagu-lagu yang lebih dikenal daripada versi aslinya. Yo. Oke. Kita mau tes pengetahuan. Coba kamu langsung lagu yang pertama kamu dengarkan. Kira-kira tahu nggak penyanyinya siapa? Oke. Cara yang hebat dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja.
Nuansa Bening. Lagunya Vidi Aldiano. Vidi ya? Vidi Kemong. Vidi, orang-orang bilang itu lagu Vidi Kemong. Memang, itu adalah yang dinyanyikan oleh Vidi Aldiano, dirilis tahun 2008. Tetapi sebenarnya, penyanyi aslinya adalah Kinan Pierce. Salah. Itu pacarnya. Kinan Kari. Kanan kiri. Oh, okay. Kinan Nasution dirilis tahun 1978. Tahu gak kamu Kinan Nasution? Enggak. Nih. Semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang engkau tanam di dalam hatiku. Oh, kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin barunya. Bukan. Versi barunya Vidi Aldiano. Oh, tapi itu iya. Itu ngerok banget ya. Iya, makanya ada Sigi Wimala. Ada si Ale juga. Uh-huh. Iya. Itu kayaknya dari film yang dibintangi sama Sigi Wimala dan Ale deh. Masa? Oh, sorry. Mari kita nyanyikan. Versi okay. Asli atau versi Vidi? Kalau Vidi, okay. Vidi Kembong ya? Vidi Kembong ya? Terasa sungguh. Ayo, ayo. Nah, ambil. Keren, Pak. Ambil. Semakin engkau jauh, semakin terasa. Rahir. Ku kembangkan kasih yang engkau tanam di dalam hatiku. Guys. Apa? Ada chemistry ya? Ada ya? Tagi! Berikutnya coba ditebak siapakah penyanyi dari lagu ini. Akulah yang datang memelukmu erat saat kau berpikir mungkinkah berpaling. Akulah yang nanti menenangkan badai. Agar oh. Aku lelakimu. Siapa yang nyanyiin? Itu sekarang. Firza. Yang sekarang. Yang aslinya kamu tidak akan menyangka. Dia adalah Agung Hercules. Benar. Kan dia kalo bukannya percaya, penyanyi dangdut. Agung Hercules. Percaya. Kita lihat videonya. Iya. Okay. Nih, Agung Hercules nih nyanyi nih. Itulah yang tetap tahu ya kenapa Mas Anang cepak ya. Karena kalau gondrong mirip Agung Hercules. I love you Mas Anang. Itu dipopulerkan oleh Firza. Iya. Dirilis tahun 2015, yeah. Sudah terkenal sampai 10 juta view di YouTube. Betul. 9.999-nya dia sendiri ngeklik. Buset, capek Pak tiap hari. Tapi itu versi aslinya adalah Anang tahun 2003. Oh. Nyanyikan. Okay. Sikat Intan. Akulah yang tetap memelukmu erat saat kau berpikir mungkin kau berpaling. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Bentar, Nona tadi nyanyi gini kan ya? Iya. Akulah yang... Mas Darto dong. Akulah yang sadar. Ini karena gue nyampe. Iya. Ulang, Pak. One, two, three. Akulah yang... Keren. Berikutnya. Selanjutnya. Kita tebak audio lagunya siapa ini? Datanglah
Romero. Dari Biro Romero. Romero tahun 2008 dari Biro Romero. Awalnya ya, awalnya. Awalnya apa? Itu Groove Bandit. Namanya Groove Bandit Groove Indonesia. Bandit dirilis tahun 2002. 2002 berarti 6 tahun sebelumnya. Groove Bandit itu terkenal di tahun 2002. Yaitu 2002-an lah ya. Kita pokoknya lihat disco ya. Videonya. Terakhir kita dengar. Selama aku mencari, selama aku menanti, bayang-bayangmu di batas senja, matahari membakar hidupku. Siapa itu yang nyanyi? Agnes Monica dong. Sekarang. Yang sekarang. Yang aslinya. Yang aslinya aku gak tahu. Pengen tahu? Pengen tahu. Nih. Kita cari tahu. Terharu atau enggak, dia sinus. Sinus. Iya, sinus. Sinus itu mati berdebu soalnya. Oh, kira terharu. Itu dia tadi. Wacu wacu FM. Wacu wacu FM. Kalau begitu kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. The Comment Baby. Gue latihan kayak model zaman dulu tuh yang Okya Sukawati, buka jaket pakai lagi, buka jaket pakai lagi, keren. Di belakang panggung lancar. Gitu di depan, se asik, pas buka udah beres, mana bolongannya.